Halo kreator, yang sering banget terjadi di channel-channel baru ataupun di orang-orang yang baru saja nge-YouTube, channelnya itu kena teguran hak cipta. Dan untuk teguran hak cipta ini biasanya akan ada notifikasinya di halaman dashboard YouTube Studio kita. Akan ada tulisan di situ, satu teguran hak cipta yang aktif. Artinya, channel kita sedang kena pelanggaran teguran hak cipta. Tapi dalam hal ini, teman-teman tidak perlu panik, saya akan berikan penjelasan dan solusinya. Nah, hal ini juga sering banget terjadi di kelas YouTube saya. Kebetulan saya sudah punya kelas YouTube yang spesial untuk konsultasi selama 1 jam menggunakan aplikasi Gmail. Dan aplikasi Gmail ini biasanya juga sudah ada di HP kita masing-masing ya. Jadi konsultasinya itu bukan melalui WhatsApp. Nah, apa sebenarnya yang biasanya dikonsultasikan orang di kelas YouTube saya yang 1 jam itu? Biasanya orang-orang banyak konsultasi masalah koreksi channel, atau ada juga yang konsultasi masalah pelanggaran channel, ada konsultasi masalah Google AdSense-nya yang error, atau Google AdSense-nya yang duplikat. Itu semua mereka konsultasi di kelas YouTube saya. Dan melalui konsultasi itu, saya akan bisa memberikan solusi yang tepat untuk channelnya. Jadi buat teman-teman yang nanti berminat untuk join di kelas YouTube saya yang 1 jam, info lebih detail nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi biasanya kalau kita mendapatkan teguran hak cipta, salah satu video yang ada di channel kita itu akan dihapus oleh YouTube. Dan kemudian YouTube akan memberikan email kepada kita untuk informasi penghapusan videonya. Biasanya ini karena ada pihak tertentu yang melaporkan video kita, sehingga video kita dihapus oleh YouTube. Nah, jadi ceritanya itu, biasanya pemilik hak cipta atau pemilik konten aslinya itu menyadari bahwa karya dia sedang kita gunakan, baik itu lagu ataupun potongan video. Ketika pemilik hak cipta tadi menyadari bahwa kontennya digunakan dalam konten kita, dan tentunya kita kan tidak meminta izin gitu ya. Nah, maka pemilik hak cipta tadi akan mengirimkan sebuah formulir ke YouTube. Dan jika formulir ini valid atau cocok dan sah, maka disitulah video kita akan dihapus oleh YouTube dan kita mendapatkan satu teguran hak cipta yang aktif. Jadi itu cerita awal kenapa kita bisa kena teguran hak cipta di channel kita. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi solusinya. Ada beberapa solusi yang bisa kita ambil kalau channel kita itu sedang kena teguran hak cipta. Solusi yang pertama, kita menunggu masa teguran berakhir. Jadi teguran ini ada masanya, teman-teman ya. Masanya itu sekitar 90 hari atau sekitar 3 bulan ya. Jadi kita tanpa melakukan apa-apa, kita hanya menunggu saja 3 bulan, itu juga bisa hilang teguran hak ciptanya. Dan kalau ini pertama kali teman-teman mendapatkan teguran hak cipta di channelnya, teman-teman bisa mengikuti kursus hak cipta. Bagaimana cara mengikuti kursus hak cipta? Nanti teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Itu untuk solusi yang pertama. Dan solusi yang kedua, kita bisa meminta pencabutan klaim. Ya, maksudnya gini, kita harus menghubungi orang yang sudah mengklaim video kita sehingga kita mendapat teguran hak cipta. Dan menurut saya, untuk solusi yang kedua ini, itu sedikit sulit ya. Kenapa saya bilang sulit? Karena tidak semudah itu kita menghubungi orang yang sudah mengklaim video kita. Walaupun untuk keterangannya, sebagian ada di email ya. Dari perusahaan mana, siapa namanya, terus judul video kita apa, itu ada keterangan sekilas siapa yang mengklaim video kita. Ada di email kan? Tapi tidak semudah itu kan? Kita tidak tahu kontak mereka, lokasi mereka di mana, email mereka apa gitu ya. Dan kalaupun kita bisa terhubung dengan mereka, tentu mereka juga belum tentu kan mau mencabut teguran hak cipta ataupun pelanggaran hak cipta di channel kita. Ya, karena kembali lagi, mereka melontarkan atau mengirimkan formulir penghapusan video ke pihak YouTube itu karena mereka memang menyadari konten mereka itu ada di dalam konten kita. Dalam hal ini memang kita yang salah karena kita tidak meminta izin ke pemilik hak ciptanya. Jadi wajar pemilik hak ciptanya itu melaporkan ke YouTube dan kita mendapatkan teguran hak cipta. Untuk solusi yang kedua ini emang sedikit rumit gitu ya. Dan kemudian ada juga solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga, kita mengajukan permintaan pemulihan. Nah, jadi permintaan pemulihan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita merasa pelanggaran hak cipta ini keliru ya atau salah sasaran gitu. Ini bisa kita lakukan untuk permintaan pemulihan. Tapi dalam hal ini, teman-teman juga harus hati-hati ya. Jangan sembarang saja minta permintaan pemulihan. Pastikan dulu konten kita tidak ada karya orang lain.
ya. Jangan sampai nanti teman-teman buat video misalkan original nih di kebun jagung, tapi video tadi dikasih lagu dari artis yang terkenal. Ya udah jelas, kita wajar kena teguran hak cipta. Karena di dalam video kita ada hak cipta orang lain, ya lagu tadi gitu. Kalau dari sisi video kebun jagungnya, ya memang original karya kita, ya kan, original dari kamera HP kita. Tapi dari sisi lain, ada karya orang di dalam video kita, yaitu lagu yang kita gunakan tadi. Dan tentunya kita menggunakan lagu tadi itu tanpa izin kan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melakukan permintaan pemulihan agar videonya aktif kembali, agar tegurannya bisa hilang, pastikan teman-teman hati-hati ya. Pastikan memang itu benar-benar salah dan keliru. Memang benar-benar konten itu original punya kita semua. Tidak ada karya atau hak orang lain di dalam video kita tersebut. Nah, lalu gimana cara kita untuk meminta atau mengajukan permintaan pemulihan? Nah, gini caranya. Nah, jadi tujuan kita mengajukan permintaan pemulihan tadi itu sebenarnya sama seperti banding gitu ya. Atau klarifikasi nih, bahwa memang pelanggaran hak cipta ini keliru nih kalau diberikan ke channel saya. Karena memang konten saya itu original, tidak ada karya orang lain di dalam video saya. Kira-kira seperti itulah tujuan kita untuk mengajukan permintaan pemulihan. Nah, nantinya permintaan pemulihan kita tadi akan dikirim ke penggugat. Dalam hal ini pemilik hak ciptanya ya. Dan pemilik hak cipta atau orang yang punya karya tadi, dia akan diberikan waktu sekitar 10 hari kerja. Jika dalam 10 hari kerja pemilik hak cipta tadi tidak merespon atau tidak menanggapi permintaan pemulihan kita, maka video kita bisa aktif kembali dan channel kita akan dihapus untuk pelanggaran hak ciptanya. Begitu juga sebaliknya. Jika dalam waktu sebelum 10 hari pemilik hak cipta tadi sudah merespon, maka hasilnya 50-50 ya, bisa disetujui, bisa tidak. Atau jangan-jangan pemilik hak ciptanya akan tetap konsisten dengan keputusan yang pertama, yaitu menghapus video kita dan memberikan satu teguran hak cipta yang aktif di channel kita. Ya, jadi itu untuk solusi ketiga ya, 50-50, tergantung pemilik hak ciptanya, orang yang punya karya. Dan jadi, tetap saja solusi yang paling gampang itu adalah solusi yang pertama tadi, yaitu menunggu masa teguran hak cipta berakhir. Dan masa teguran itu akan berakhir sekitar 90 hari atau sekitar 3 bulanan. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ingat kalau channel teman-teman kena teguran hak cipta. Hal pertama, jangan menghapus video yang kena pelanggaran hak cipta tadi. Kenapa? Karena kalau kita hapus, nanti ke depannya kita akan sulit untuk banding misalkan untuk sengketa atau mau klarifikasi. Ya sulit banget gitu kan. Apa yang mau kita klarifikasi kalau videonya sudah kita hapus gitu. Nah, jadi jangan dihapus video yang sudah kena pelanggaran hak cipta. Kemudian hal kedua, biasanya kalau kita sedang kena satu teguran hak cipta yang aktif di channel kita, itu biasanya akan mempengaruhi ketika kita mengajukan monetisasi. Dan hal yang ketiga, untuk masalah teguran hak cipta itu berbeda dengan klaim hak cipta ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau teguran hak cipta itu jatuhnya udah kena pelanggaran. Tapi kalau klaim hak cipta masih klaim hak cipta, itu jatuhnya hanya sekedar notif atau pemberitahuan, di video kamu ada lagu zona tutorial loh gitu. Jadi sekedar notif. Tapi kalau teguran hak cipta itu jatuhnya sudah pelanggaran. Jadi, kalau teman-teman mau terhindar dari yang namanya pelanggaran hak cipta, sebenarnya rumusnya sederhana. Jangan menggunakan karya orang di dalam video kita. Baik itu lagu orang lain atau potongan klip video orang lain gitu ya.
Meskipun terkadang ada beberapa yang lolos, tapi tetap saja kita harus ingat ketika kita menggunakan karya atau hak orang lain di dalam video kita, maka pemilik hak cipta kapanpun bisa melaporkan video kita. Dan hak sepenuhnya itu hanya ada pada pemilik konten aslinya. Gitu. Jadi kalau memang masih belum ketahuan, ya mungkin masih aman-aman aja kan. Tapi kalau giliran ketahuan, ya kita sudah harus siap-siap atau legowo kalau channel kita dilaporkan dan video kita dihapus dan pada akhirnya kita mendapatkan satu teguran hak cipta yang aktif. Buat teman-teman yang channelnya sudah berhasil dimonetisasi, tapi masih bingung apa tahapan selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah monetisasi sampai bisa menerima duit dari YouTube, teman-teman bisa join menjadi membershipnya Zona Tutorial. Keuntungan yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman join menjadi membership Zona Tutorial, teman-teman bisa mengakses 12 video eksklusif membership Zona Tutorial. Dan video itu bisa teman-teman tonton kalau teman-teman sudah join menjadi membership Zona Tutorial. Gimana cara joinnya? Gampang banget. Teman-teman tinggal buka channel Zona Tutorial, tekan tombol gabungnya, dan silahkan dibaca-baca. Dan kalau teman-teman sudah berhasil gabung atau menjadi membership Zona Tutorial, barulah teman-teman bisa mengakses 12 video eksklusif, di mana 12 video itu sudah saya susun rapi step by step-nya secara detail, apa yang harus kita lakukan dari mulai channel kita diterima monetisasi sampai bisa ngambil duit dari YouTube. Ya, semua itu saya masukkan di tombol gabung, dan teman-teman bisa mengakses video eksklusif Zona Tutorial. Atau mau ilmu lainnya, teman-teman bisa tekan salah satu video saya yang muncul ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.